intimate dinner cina. Intimate. Semoga mama suka ya. Kalau mama suka ntar kita beli nasi goreng dok-dok. Happy birthday to you. Dali-dali, siapa yang bakal datang ulang tahun gue? Aduh ribet, teman-teman gue masih pada punya laki. Banyak umur buat mama, sehat selalu, oke? Jadi ma, ini kenapa begini? Supaya kesannya tuh kita tuh keren gitu di netizen bakal tayang. Sebenarnya kuenya yang akan dibagi. Paham? Kan aku cerita, dia bilang, "Ma, ulang tahun mau di mana?" Alah, udah gak usah aja deh. Ya terus lo Sabtu lo ngecek kan, jadi ulang tahun gak gue. Lagi mau ngocok arisan guys. Gede banget kocokannya. Iya nih. Bapak Doni. Bapak Doni lo tau gak suaminya siapa? Tante Titi. Nah, kita hari ini lagi mau celebrate mama. Mama ulang tahun hari ini. Jadi setiap tanggal 26 Desember pasti mama ulang tahun. Gak mungkin gak. Jadi setiap tanggal 26 itu pasti mama ulang tahun. Sebenarnya mama kemarin sosok jaim, sosok gak mau dipestain. Surprise. Enggak, dia sosok gak mau, ah gak usah deh kata dia gitu. Tapi kemarin hari Sabtu nanya, jadi ulang tahun kemana? Halus. Gitu, jadi ya udah kemarin hari Sabtu langsung cari restoran, akhirnya dapat di Hotel Mulia di Table 8. Kurang lebih 40 orang, aku booking tapi gak tahu jumlahnya berapa orang yang datang. Semoga gak 40 orang. Semoga gak 40 orang. Jadi lo bangsa lo pada jangan pada makan ya. Oh iya. Ya karena seorang 7 juta di sini. Wow. Makan sekarang. Makan sekarang. Beli warteg di sini aja deh. Mendingan ya. Jadi kita celebrate. Eh Tuti. Ada yang nanya nih namanya si Atung. Dia nanya hari ini jadi gak? Lo gila kali masa gak jadi? Ma, ya lo kemarin ngajak gue 20 juta sendiri semalam. Gue males ah kalau lo suka cancel last minute gitu, makanya gue nanya harus double confirm kan? Oh, mampus. Tapi kok perut lo buncit? Iya nih. Jadi. Jangan nggak apa-apa kalau orang mah. Sini tuh. Ini sosialitas semua nih yang dateng nih. Iya. Yeah. Nah, udah teman-teman dia aja udah. Oh, ibu. Oh, Lucy Bulur kayaknya prioritas ya. Ya. Lucy Bulur tadi nanya kemarin nanya. Bukannya mama mau ke Magelang, terus gue bilang kalau lo diundang, lo tinggal datang ya. Ya. Abi sehat. Kok tato lo jadi banyak sih tuh? Apalagi tuh quotes, apalagi quotes of the day. Jadi ini Atung nih sahabat aku. Wow. Jadi kalau misalnya kita mau makan daging, kita tanyanya sama Atung. Karena wow. Dia spesialis makan daging. Tapi kalau dia lagi nggak makan daging berarti lagi nggak ada pasangan. Terus bohong guys. Hah? Baru bangun ya tuh? Enggak, gue dari Kempinski. Nadira kemana? Ada di Jakarta. Tahun baru nggak kemana-mana? Enggak kemana-mana. Lo nggak? Gue pikir lo umroh sama Moza. 5.500 mahal lah. Kok mahal? Iya 5.500. Umroh plus ya? Sekarang. Enggak, karena peak season. Oh, iya. Dan tahun baru. Oh, iya, iya, benar. 5.500 bisa dapat 2 ya, kalau biasa, ya kan?
Ini dikasih kue buat mama, ini dari Mama Nina. Wow. Terus itu dari Ci Silvi, sebelahnya dari Dr. Cici. Wow. Ini dari Ci Silvi. Ini dari Dr. Cici. Ini yang mana kuenya ya? Kadang kalau kayak gini suka ada yang gabusnya kan? Iya, betul. Hah? Suka ada gabusnya. Ini mama, Mama Erna ada enggak namanya? Lagi tulis mana? Sini titik. Lakinya. Ya. Bulur. Nani. Sini. Bu Nani. Kasiela. Berapa Kasiela? Kasiela 3 aja. Mama dong. Jadi ceritanya intimate dinner, Cena. Intimate. Semoga mama suka ya. Kalau gak suka, ntar kita beli nasi goreng dok-dok. Kita makan. Siapa? Jessie, Sahi, Faldo. Sini. Ini Kasela. Ah, Jessie. Kasela 3. Jessie di? Sini. Sini dong, ini Kasela masih. Oh. Jessie. Sahi. Val. Valeri. Nadia? Oh iya, Nadia ini bencong mana? Iya, situ dah. Semua kak datang kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Itu siapa? Nadia Chow. Siapa lagi? Ya. Ini udah pulang. Ada pakai eyeshadow belum? Belum. Nggak ada bengkak-bengkak? Nggak ada. So handsome you. Are you manly? Thank you for the present. Are you okay? You okay? Gue bakal lama nih sama dia nih. Jessie, please have a seat. Bencong. Sahida, Valerie, Dobbs, Si, Bencong. Yes, Bencong. Super Bencong. Yes. Nama aku dong tulisin. Kurang dua atau di situ ada dua? Yes, I like normal. You are my friend too? Yes. Yeah, okay, yeah. Thank you. Adi Suranta, terus di sini Yudi, sama Desa udah.
biar semuanya makan kan. Udah pas 40 orang. Lu mau makan di sini apa makan di luar? Terserah. Sini aja lah ya. Boleh. Kata aku mah kebanyakan deh mas. Gak apa-apa. Ini tadi keluar. Oh ini terus itu. Biar rame Pak Ivan. Untuk hadirnya ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Halo. Nambah dong. Ada dulur, udah ada karpet merah segala, semua ada. Semua komplit ya, dulur ada. Aduh, dulur deh. Ini kayak ayo, karpet merah ya. Iya. Silakan. Ya di situ. Terima kasih. Sobat mama tuh. Pas kamu cek, kamu ada yang luar. Makanya best. Kita berdua yang tahu. Kejutan. Enggak apa-apa.
Siapa ini kan cantik yang keras ya. Sini dong bulur. Selamat ulang tahun. Nama cepetan. Ya makasih ya. Shooting dulu cepetan. Iya, udah oke. Iya, kita. Di pojokan situ ada tamu. Ada tamu. Mari. Nah. Yang penting. Sayang. Kurang berapa dia? Kurang berapa ya? Kurang berapa ya? Kurang berapa ya? Kurang cantik banget ya, makasih ya. Udah sesuai. Takutnya ada yang aku jajah aja ya. Boleh, makasih teman. Jangan takutnya mbak. Pasti. Jadi, kan mama ngasih list tamu. Ya, bisa ada nama-nama yang gak ada. Enggak, ibu sama ya. Anak sama. Lu jalan, Beb? Enggak kan? Lu jalan kan? Belum. Kenyang lu. Kok kenyang? Tamu undangan sudah hadir. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada seluruh tamu undangan, terutama yang berulang tahun hari ini, Mama Erna. Kasih tepuk tangan untuk Mama Erna. Selamat malam Mama. Malam hari ini akan jadi malam Mama yang spesial karena kita semua akan merayakan ulang tahun Mama malam hari ini. Dan juga selamat datang untuk Mas Ivan Gunawan. Kasih tepuk tangan juga. Nah, di malam hari ini nanti kita akan sama-sama merayakan ulta dari Mama Erna. Kita juga akan mendengarkan mungkin Mama Erna punya wish yang akan disampaikan untuk kita semua yang ada di sini. Namun sebelum itu, sebelum kita ke acara intinya, kami persilakan untuk makan dulu terlebih dahulu. Kita dinner dulu, enjoy the dinner. Kita udah siapin dinernya di bagian depan. Jadi nanti Om dan Tante juga seluruh tamu undangan dinner dulu. Nanti baru kita ikuti acara kita, inti kita di dalam lagi. So enjoy the dinner. Have a good night. Thank you. Hadir aku. Sekong, si Vita. Sekong. Mana dia? Katanya Sekong. Hai, hai. Masih lah, kayak mana? Ada Kasyela Saukia, pemilik jam palsu yang ramai kemarin diberitakan. Gila orang-orang itu ya. Kiranya kita gak sanggup beli. Ada suranta. Hai, ya aku deh apa? Mas aku minta chili sauce dong. Mama dia cantik. Cantik. Aku dong. Ya ampun, ya ampun mama. Buat judulnya ini yang ngomong sama Erna. Sama apa? Buat sashimi and lobster. Proteinnya banyak, kalorinya sedikit. Wow.
sama kayak Valerie sama Cina, makannya salmon, di mana-mana salmon. Paling asik ya. Betulnya sudah cantik banget ibunya ya, Masya Allah. Terima kasih. Yang cantik yang bicara. Kita lagi vlog nih, di vlognya Mas Ipan. Nanti boleh nggak kasih wish buat Mama? Aku? Iya, Mbak dulu. Harapanku, Mbak Erna selalu sehat, happy terus. Happy sama anak cucu di rumah. Dengan teman-teman sekomunitas dan teman-teman lain ya. Siap. Nanti malam ini ya. Makan apa? Aku makan... ada enak-enak makanannya. Sashimi. Oke. Salmon. Enak banget. You enjoy tante? Enjoy banget. Thank you. Sama kita kayaknya utamanya tadi itu sashimi dulu baru yang lain-lain. Tadi makan somai juga ya? Belum. Sambim-sam. Belum. Oh, belum. Kalau jadi itu nanti udah berat kan. Jadi sup dulu sashimi ya, kalau masih ada tempat dimsum. Ada dong, kan kita kan sampai malam kan di sini. Gitu ya. Nanti boleh nggak kasih wish buat Mama? Kira-kira di buat Mama apa nih? Saya dengan Era berteman dari SMA. Jadi saya berharap dia tetap sehat, tetap bersemangat menikmati kehidupannya. Selamat jalan besok, mau jalan-jalan besok lusa ke Magelang bersama cucu. Mudah-mudahan holiday tahun baru ini berkesan. Yang lain karena dia sudah bersama dengan cucu-cucunya. Selamat Erna, panjang umur, sehat dan selalu semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Atau makan apa hari ini? Lu banyak macam-macam tuh. Udangnya, steaknya, makanya komplit. Enak ya Tante? Tante di hari ulang tahun spesial buat Mama, Tante pengen kasih ucapan apa buat Mama? Kan Mama nggak denger nih ya Tante ya? Kan Mama nggak denger kan? Iya. Mama nggak denger, kita bisik-bisik aja Tante. Gak apa-apa, kok dia seneng kok kalau ngomong ya. Tante, wish-nya apa buat Mama? Semoga sehat, panjang umur, udah gitu tetap cantik. Tetap cantik. Tetap cantik, happy selalu, itu aja. Ya. Semoga wish-nya nanti bisa terwujud buat Mama ya. Amin, ya udah amin. Tante, makasih udah datang malam hari ini. Ini happy terus kelihatannya sih. Ini mah happy terus Tante. Emang makanya. Ya nak ya, Er. Lu happy terus gak ada kesusah kayaknya ya. Kenapa? Happy terus gak ada susah. Gue sama ya? Itu droppingnya kenceng, gue gak tau. Selamat malam Om Tante. Apa kabar? Makan pada makan apa nih? Tante mas pada makan apa malam hari ini? Udah tadi udah. Makan apa aja? Salad, ayam, bebek. Oh makan bebek. Kalau tante, oh makan steak juga tante. Tante makan apa? Hainan. Oh makan hainan. Tante di hari yang spesial buat Mama Erna, kira-kira pengen kasih wish apa buat ini? Selalu sehat. Selalu sehat. Itu yang selalu sehat. Sehat ya. Sering-sering jalan-jalan sama kita ya. Oh, sering-sering jalan-jalan sama kita. Halo, Papa. Wish-nya buat ya. Sehat lah, sehat. Masih harus sehat. Sehat ya, Mbak Erna sehat. Boleh ya. Ngomong bareng. Happy birthday, Mbak Erna. Birthday. Saya lagi. 1, 2, 3. Happy birthday, Mbak Erna. Sehat ya. Panjang umur, suka cita terus. Selalu sehat. Makan steak. Seneng banget nih aku tuh makannya tuh. Berasa di Bangkok ya. Satunya. Tapi malam hari ini wish-nya buat Mama apa? Buat Mama semoga sehat, makin lincah ya kan. Enjoy life ya kan. Semuanya kalau udah usia senior pasti pengen enjoy life. Karena semua kelilingnya sukses dan bisa membahagiakan Mama terus. Semoga doanya pun di usia baru dikabulkan ya Mama. Punya anak yang sehat, punya anak yang sukses dan teman-teman selalu cinta Mama. The
Aku makan es krim, udah makan dessert. Terus tadi makan apa aja? Makan bebek. Makan bebek. Terus makan apa lagi? Steak. Makan steak juga. Yang paling enak apa? Apa tuh, tempura. Tempura, itu yang paling enak. Sekarang kasih wish buat mama. Mama enggak tahu. Dia enggak tahu. Pertama-tama panjang umur, selalu. Kira-kira tadi mau bilang pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada mama. Terus selalu nemenin aku sama kakak. Jangan nangis, jangan nangis. Nah. Jangan nangis. Kasian. Kakak. Semoga Eyang selalu sehat gitu. Amin. Semoga dengkulnya cepat sembuh biar bisa jalan-jalan gitu. Terus jangan galak-galak sama kita. Stay happy while living with us. Oke, okay. Happy birthday, Yang. Happy birthday, Yang. Terus, wish buat mama dong. Oke, okay, Yang. Buat Ibu Erna, yang ulang tahun ke-75. Semoga banyak umur, sehat terus. Terus, semoga juga dilancarkan segala urusannya. Pokoknya yang terbaik buat Ibu Erna, yang kita semua. Wish you all the best. Thank you yang buat undangannya, makasih. Terus tadi makan apa aja banyak? Banyak banget, apalagi Chinese food kan. Ini kayak daerah kekuasaan kita gitu. Kita makan sama. Kalian pernah nyobain ini gak sih? Sebetulnya kalian kalau pakai kaos juga gak apa-apa. Karena oriental look-nya emang udah dari sana. Kalian gak usah ngikutin tema kostum, gak udah sesuai kostum, ya? Gak apa-apa. Tau ini apa? Itu apa? Jellyfish. Ubur-ubur, SpongeBob. Enak banget. Itu emang Chinese food ya? Gue gak tau deh. Kita sampe ngambil dua kali. Ini satu lagi nih, sorot ini. Nah, mau wish buat mama dong. Mama, semoga semakin ceria, semakin banyak teman, semakin banyak geng arisan. Terus semoga apa ya? Pokoknya mama itu sehat terus, bahagia terus. Mama itu selalu kasih kita support ya setiap kali kita mau tanding. Selalu kayak kasih kita doa-doa yang baik. Jadi kita tuh pergi tanding juga selalu ya. Jadi kita seneng banget bisa ngerayain ulang tahun mama, semoga panjang umur sehat-sehat. Thank you, Nadia. Hello. Hello, Miss Grand Brazil. Hello to you, Miss Grand Indonesia. How are you? Very good. How about you? I'm good too. Do you hate me or not? No, of anymore. Course I hate you. Why? Oh, no. Just of course I don't hate you. Yes, okay. But you don't love me. You love me because I love you too. Friend, okay? Me? Love you? Of course. No man. Malam hari ini terima kasih sudah berkenan hadir untuk rangkaian acara dinner birthday-nya Mama Erna pada malam hari ini. Langsung saja sebelum kita tiup lilin sama-sama, kita pengen dengar dulu dari Mas Ivan dulu dong, baru nanti ke Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman mama, keluarga besar Dunia Mega Bintang, semua sahabat-sahabatku. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa merayakan ulang tahun mama. Walaupun dia seperti biasa actingnya gak mau dirayain, tapi ujung-ujungnya ngarep juga ya. Biasa lah, emang kalau udah oma-oma semua begitu sama semuanya ya? Karakternya jadi sama ya. Oke, jadi ya dengan dali-dali siapa yang bakal datang ulang tahun gue? Aduh ribet, teman-teman gue masih pada punya laki. Gue mesti ngundang siapa nih, aduh kok repot deh, lalalalala gitu kan. Udah, ya untung aku punya tante Titi yang
mau nge-manage teman-teman juga semuanya ya. Terima kasih banyak, walaupun aku chatting Tante Titi setahun sekali ya, tanggal 20 Desember. Yang jelas aku nggak berhenti-henti mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mama masih dikasih bawel, dikasih sehat, dikasih masih bisa marah walaupun nggak gue dengerin juga. Tapi setidaknya masih ngerti lah, ngerti uang. Ngerti, berarti itu tandanya masih sehat ya, Mama. Masih ada kemauan ya, kemauan untuk hidup, alhamdulillah. Oke, yang aku mau kali ini adalah kita sama-sama ngedoain Mama, buat Om dan Tante juga saling mendoakan sehingga pertambahan usia ini bukan berarti kita rayakan dengan sukacita, tapi sebenarnya pertambahan usia ini mengurangi umurnya Mama juga dan mengurangi umur Om dan Tante semuanya. Jadi ya semua yang ada di sini kan besar berubah lumayan tua. Jadi mari sama-sama kita mengucap syukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi hingga akhir tahun, dan insyaallah 2024 lebih sukses lagi. Amin. Bahagia lagi, lebih sejahtera lagi. Kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Panjang umur buat Mama, sehat selalu. Oke. Okay? Bernyanyi. Langsung nyanyi, Mama ada yang mau yang sampein buat apresiasi? Gak usah, yang penting ATM isi terus. Berarti masih sehat, sehat. Oke, kita nyanyi sama-sama buat Mama Ena malam hari ini. Ya. Satu, dua. Happy birthday to you. Bohongan. Jadi Ma, ini kenapa begini? Supaya kesannya tuh kita tuh keren gitu di netizen. Kalau kita tayang. Sebenarnya kuenya yang akan dibagi. Paham? Sekarang dunia sudah dunia tipu-tipu. Nanti ini kebetulan jam 9 diambil lagi sama orangnya. Oh, jadi ada penyewaan ya. Ya. Hidup ya kan, potong aja. Oke, ya, sebenarnya aku belinya yang ini Mas, sebenarnya ini yang minjem jam 9 diambil. Potong kue. Itu bisa dimakan. Dokter Cici, ini dari Mama Nina. Satu, dua, tiga. Oh, dari Mulia. Sekarang. Ya Allah, ngeri kan ibu ini. Internasional. Oh my God. Ya Allah. Ini pakai apa? Minta piring, Mas. Ya. Eh, pada nungguin gue ya. Ada lagi. Bukunya. Kan aku cerita, dia bilang, Ma ulang tahun mau di mana? Allah, udah gak usah aja deh. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, yang benar, benar. Aku bilang, soalnya aku kan mau jalan-jalan. Kasian kan, bangku tutup terus nanti kalau aku anu. Ya terus lo Sabtu lo ngecek kan, jadi ulang tahun gak gue? Gue ulang tahun kemana gitu. Ya, katanya lu mau pesta, kata gue gitu. Gak ada yang ngomong begitu. Tante kalau ngomong suka lupa gitu gak sih? Sama ya? Udah gitu kan yang aku bingung, kan temanku
buku banyak sekali. Banyak. Arisan ini 40, arisan ini 20, arisan ini 30. Lah ini yang diundang siapa kalau semua terus diundang? Terus itu yang bukan kaki gini. Ini arisan ini 40 kalau datang kalau gua undang semua tentu pada ngasih kado gitu kan. Terus udah gitu ada lagi, mah undangnya temen lu yang suka ngasih kado aja. Yang hari ini belum pada bawa tahu diri ya. Kan tahun lalu so surprise kan, tahun ini udah nggak usah. Suapan buat siapa dulu mah? Aku nih bingung ya, ngasihnya ke siapa gitu ya. Aku kasih ke ibu yang paling cantik aja deh. Aduh, Masya Allah. Mau tahu gak kenapa disuapin pertama? Mau tahu gak? Karena ngasih kado uang depok. Perasaan dulu waktu lu punya laki gak gini-gini banget? Mana aja tuh kan nggak pernah bohong. Iya. Kalau yang paling baik kan pasti aku kasih lagi. Alhamdulillah. Pakai ada acara nangis lagi ya, Mak? Dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Keknya kecil. Ini cucuku dua, sekarang udah jadi teman aku berantem di rumah. Oh berantem? Udah ya, yang lain nanti aku bagiin ya. Setelah ini om tante bisa foto-foto sama mama, nanti akan dibantu sama tim dokumentasi untuk foto-foto bareng sama om berdua. Di meja. Kebetulan bang, fotonya kita di ballroom karena udah bikin backdrop. Oh, wow! Ballroom. Iya, ma. Jadi kita sayang di sana mau ntar surprise lagi. Ayo! Tutup mata ya, ma. Oh iya. Wow. Terima kasih om tante untuk acaranya malam hari ini. Terima kasih. Semoga doa-doa tadi. Akhir di ulang tahunku. Besok jangan cerita sama siapa-siapa ya. Jangan kirim-kirim foto di grup ya. Tapi kalau orang mau kasih kado terbuka kan rumahnya. Enggak. Ke rumah aja. Oke, tepuk tangan dan terakhir dulu. Terima kasih untuk selamat dari siapa itu, Mah? Iya, dari Irfan. Buka. Itu dibukanya. Enggak boleh dibuka. Benar. Apa? Ayo, kasih apa dong, lihat. Enggak, dibuka, kasih dia. Buka, kasih dia. Buka, enggak apa-apa, kasih lihat. Iya, ayo kasih lihat. Pak Ibu boleh. Ntar minta. Enggak deh kalau ini dia tanya. Jadi enggak boleh minta ya. Pegangan. Oke. Ini dewas nih, pasti dewas nih. Dewas nih pastinya. Wow. Alhamdulillah. Eh, enggak boleh minta kan? Udah dibilangin enggak boleh minta. Tahun mas. Jangan dong, jangan.
Buka. Gak boleh minta juga loh. Ya ampun. Gak kayak Kak Igun banyak. Gue kan gak banyak. Ah, mama. Apa tuh, Ma? Ma, ayo dong, Ma. Itu segepokan. Banyak. Ini apa sih? Iya, banyak ya, Mama. Seneng ya, banyak kado. Ada tulisannya. Apa tuh, Ma? Parfumnya dari itu. Asli. Ada tulisan buat Mama Ena sayang di sini ya. Ini. Oke, okay, thank you ya. Buka lah, Mbak. Panjang umur saya selalu. Dah. Terima kasih buat kalian yang udah ngedoain Mama, yang udah sempat hadir, dan yang paling pasti terima kasih sudah menemani aku sepanjang tahun 2023. Besok kita akan masuk tahun 2024. Semoga lebih sukses, lebih cuan, lebih bahagia. Lots of love, lots of sukses. Pokoknya semua yang baik-baik ada di tahun 2024. Amin. Pokoknya sehat-sehat buat Mama Erna. Hola, feliz cumpleaños tu Mama Erna. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan makin banyak berkah. Love you, Mama. Selamat tahun untuk Mama Erna, kesayangan bulur. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu sukses dan berbahagia bersama anak-anak, cucu, dan sobat-sobat kesayangan Mama semua. Ya, happy di hari ini kita akan berkumpul. Semoga sehat semua ya, Mama. Dan jangan lupa ya, Mama selalu memberikan resep-resep yang terkini loh. Selalu hits. Pokoknya Mama itu Mama yang terhits di dunia. Happy birthday, Mama Erna.